kekuatan Othello's Cake, di sini kita membutuhkan dua jenis sponge cake, yaitu vanilla dan coklat, yang nanti akan kita gabungkan. Kemudian untuk bahan isi nanti kita butuhkan buttercream. Kemudian untuk bahan hiasan kita nanti juga membutuhkan coklat meses untuk kita tempelkan di bagian samping. Sekarang untuk proses pembuatannya, pertama kita potong terlebih dulu adonan. Masing-masing adonan ini kita belah menjadi dua bagian. Langkah pertama, kita akan melakukan proses switching atau penggantian. Kemudian setelah itu, kita berikan cream di bagian atasnya. Kembali. Ini dia Othello's Cake.